سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ينبغي أن تكون في حال تلاوتك على أكمل الأحوال من الطهارة واستقبال القبلة وسكون الجوارح وقلة الالتفات مع جمع الهم وترك تفريق النظر. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan kita di minggu-minggu yang telah lalu, kita masih mengkaji tentang adab dalam membaca Al-Quran. Yang sebelumnya kita bahas adalah yang pertama tentang pentingnya tadabbur dan kemudian tahsinus shaut, membaca dengan suara yang indah. Adapun adab yang selanjutnya, beliau mengajarkan kepada kita untuk apabila kau membaca Al-Quran, maka jadikan keadaanmu sebaik-baiknya keadaan, sesempurna-sempurnanya keadaan. Pertama, minat toharoh, wudhu. Baca Quran itu enggak harus wudu, menyentuhnya yang wajib. Jadi kalau ada orang pas ngaji Quran, Qurannya diletakkan gitu atau pakai iPad terus kemudian diletakkan, walaupun enggak punya wudu bisa. Tapi menyentuh Qurannya itu yang wajib berwudu. Akan tetapi, walaupun membaca Quran itu tidak wajib berwudu, seyogianya, sunnahnya, afdolnya kita membacanya dalam keadaan berwudu, karena itu bagian daripada adab kita membaca Al-Quran. Suci di sini bukan cuma sekedar suci berwudu, bajunya yang suci, tempatnya yang suci. Jadi ketika membaca Al-Quran itu dengan adab seperti itu akan semakin baik dan sempurna. Kalau hukum syariat enggak wajib berwudu, akan tetapi sunnahnya, adabnya berwudu dan menyucikan badan, kalau perlu bajunya yang bagus dan wangi. Seperti itulah orang yang membaca kalamullah. Hadirin, undang-undang dasar aja itu kalau upacara yang baca bajunya itu bagus, resmi. Kerajaan apabila membaca surat dari raja yang lain itu dengan khidmah, dengan baju yang bersih dibacakan ke raja yang satunya. Maknanya ini cuman surat-surat yang remeh dibandingkan dengan Al-Quran. Lah masa suratnya raja, surat-surat duniawi yang enggak jelas dan enggak tentu kebenarannya, orang memuliakannya, sedangkan Al-Quran kita tidak memuliakannya. Makanya sunnahnya kita itu membaca Al-Quran dalam keadaan suci, baju yang baik. Bahkan disunnahkan kita ketika membaca Al-Quran, ketika menerima orang memberi Al-Quran dalam keadaan berdiri. Nek wonten yasinan niku lho Pak, terus dibagi-bagi Quran, sampean ojo nerima Quran mbek lungguh ngono rek. Pak Jokowi nerima bendera upacara lho gak wani lungguh. Wani ya kon. Bendera Indonesia, bendera pusaka itu
oleh paskibraka, diberikan oleh Bapak Presiden, itu Pak Presiden menerimanya berdiri, hadirin. Iki Presiden loh, koni camat juga. Presiden nerima sesuatu yang cuman bendera berdiri. Kalau kalian sampai nikilah camat yoga, lurah yoga, RT ya merong tahun, terus nerima Quran wani mbek lunggu. Hei, ini Quran yang lebih berharga dari apapun, mau bendera, mau apa, semuanya yang itu semua berharga, tapi enggak ada yang mengalahkan Al-Quran. Maka terimanya sunnahnya kita berdiri. Nek pas dibagi-bagi surat Yasin itu atau 30 juz Quran yang dibuat satu juzan itu kalau dibagi itu jangan terima duduk, berdiri, adab. Taharah wastiqbalil qiblah. Kalau membaca Quran, adab dan sunnahnya kita menghadap ke kiblat. Boleh, kita itu mau madep manapun enggak masalah. Tapi adab dan sunnahnya menghadap ke kiblat. Nggih. Segala hal itu kalau menghadap ke kiblat lebih berkah. Karena ada yang wajib. Seperti apa yang wajib? Salat. Seperti apa? Jenazah. Jenazah niku nek keliru dikubur gak ngadep kiblat, wajib untuk digali kembali dan dihadapkan ke kiblat. Makanya orang-orang ini kadang kan takut ambil protokol COVID-19 ini. Yang kadang nyolati jenazahnya ono rukuke, madhab apa iku rek? Madhab edan ae. Ya apa rek sembahyang jenazah ono rukuke iku madhab apa? Gak ono blas iku. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gak ono. Imam-imam gak ono, boleh Imam Samudra. Gak jelas belas, lah kayak ngono loh ya apa. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Gak boleh loh terus dikasih peti dihadapkan ke atas gini rek. Kayak wong kafir rek, gak oleh, harus menghadap kiblat. Ono pelajaran nih. Kalau memang COVID-19 harus dikubur secara protokol, enggak apa-apa. Tapi harus ada kiainya, ada ustadz yang menemaninya. Atau kalau enggak, orang-orang yang ngubur itu suruh datang dulu, belajar dulu. Nih, belajar sih. Wong badhe haji, berangkat haji, wonten manasiki. Lah iki gak gelem ngaji gak apa dikubur kan ya. Kalau keluarganya marah ya gak iso nyalakno rek. Nih, kalau keluarganya gak terima ya gak bisa nyalahkan, apalagi ini negara bukan negara komunis, ini negara beragama ini. Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Nih. Makanya seperti ini gak bisa dianggap remeh, hadirin. Wajib menghadap ke kiblat. Kalau apabila enggak dihadapin kiblat, wajib digali lagi dihadapin kiblat. Goblal bila selama belum taghayyur, belum berubah. Kalau sudah berubah, kalau sudah seminggu itu sudah hancur cuma. Wis aja dibuka lebih seminggu wis. Meledak kabeh wis anu. Meteng yang meledak, motone meledak, kabeh meledak wis. Nih. Makanya menghadap kiblat itu ada yang wajib seperti sholat, seperti sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lainnya. Kemudian begitu pula jenazah. Selain dari itu sunnah, kayak zikiran menghadap kiblat sunnah, ngaji Quran menghadap kiblat sunnah, dan itu adab. Oleh kiblat esik terus menghadap kiblat lebih afdol. Bib kulon pengen ngaji nih dek montor kiblat ini mburi. Ya sudah, kalau seperti itu ya madepe montormu apa ya wis iku. Aja kok numpak montor madhep mburi ngaji. Dipikir gendeng kon kok ya. Jadi seperti itu. Kemudian wasukunul jawarih, aja umek elek ngaji. Kalau ngaji itu yang sukunul jawarih itu tidak boleh banyak gerak. Ngaji Quran niku
diam. Khusyuk, tidak boleh banyak gerak, tidak boleh. Kenapa? Ta'zim lil Quran, pengagungan kepada Al-Quran. Laki-laki itu yang namanya baca undang-undang, baca Pancasila atau apapun, delok nek kowe meneng tuh Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, ayat umpamai Pancasila satu, ditembak ambek PM burimu yang jedor, ya kan gak pantas. Lah begitu pula Al-Quran, nek maos Quran iku sing anteng madhep kiblat, ya. Bahkan disebutkan wa ghillatil iltifat, ojo tola-tole. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ono sing ngono jenggukno iki kok mburi. Yasinan umek kae. Jadi sunnahnya itu sukunul jawareh, tangan gak umek, kepala ghillatul iltifat. Jangan tola-tole. Ini bagian daripada sunnah yang kadang-kadang kalau kita abaikan, kita mahrum min barokatil Quran, kita enggak dapat berkahnya Quran, eman. Hadirin, saya pernah diceritain guru saya, ada orang ini sama Quran istimewa pengagungannya. Kalau baca Quran itu Quran dicokol. Suatu saat pas ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal cepet lampu mati. Bingung. Diterus dengan si Kaiso mau meletakkan Quran di mana juga enggak bisa. Apa yang dilakukan? Dia letakkan Quran di atas kepalanya. Kalam rupi dinteni sampai rong jam lampu PLN ini murupi. Begitu lampu itu nyala, pet. Alhamdulillah. Baru terus kemudian Quran diletakkan. Lu kenapa waktu mati tadi enggak diletakkan? Saya takut kalau pas meletakkan nanti di situ ada najis. Saya takut saya meletakkan nanti diinjek orang. Saya takut jadi saya karena saya enggak tahu tempat yang tepat buat Quran ini, maka saya letakkan di kepala untuk menjaga Al-Quran. Kata guru saya, begitu lampu nyala, lampu hati dinyalakan oleh Allah. Semenjak itu, kejadian itu, tidak ada ilmu kecuali mudah untuk dia memahaminya hingga jadi orang alim. Berkat ta'zim, pengagungan kepada Al-Qur'an. Makanya sing hati-hati. Quran ini meletakkannya jangan sembarangan. Pernah dulu sampai ribut di Indonesia di tahun piro 10 tahun yang lalu ono dodol kacang. Nggih, dodolan kacang nggih anune Quran. Mentolong ngambleki memang nek koyo ngene. Nggih. Terus gimana kalau ada Quran yang sudah jelek ini niki Quran si api-api ya nek sing ono sing elek takmir apa sing dilakokno? Afdolnya pertama dicuci. Dicuci, diilangi tulisannya. Beb, gak iso beb, nek diumbah. Ajur sak, ya gak apa-apa, lek ngono diajurno, kalau bisa hancur sak sama apa namanya, huruf-hurufnya selesai. Sulit beb, nah, kalau sudah gak ada jalan lain untuk menghilangkannya, boleh dibakar. Tapi jalan terakhir dibakar. Dibakar supaya hancur, setelah hancur sudah selesai, dia sudah bukan lagi Al-Quran. Nih. Quran yang jelek jangan disimpan. Ono sing wedi digapakno akhirnya sampai rusak sampai bau ende kono. Itu malah enggak boleh. Ada satu cerita. Ada orang ini tukang maksiat. Ahli maksiat, suka mabuk. Sakron, suka mabuk, kubam. Tapi suatu saat orang itu ketika jalan, dia lihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Quran sobek tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang jatuh di tanah.
bisa-bisa diinjek-injek sama orang. Maka kemudian tahu enggak, ini orang yang preman ini, walaupun preman punya nurani, dia ambil lembaran Quran yang sobek tadi, dia bersihkan. Setelah dibersihkan dikasih minyak wangi, api terus diletakkan di atas. Tidak berjalan beberapa jam, kecuali orang ini yang tukang mabuk, tukang maksiat, preman, berubah jadi orang soleh. Kemudian ada satu orang soleh mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan kepada orang ini, toharta ismi fatohartu dhunubak, kau sucikan, wangikan, toyabta ismi, kau wangikan namaku, maka aku wangikan dan aku bersihkan dosa-dosamu dan aku wangikan namamu, hingga jadi orang baik, orang soleh. Berkat nopo, nyelamet nopo lembaran Al-Quran. Ya kalau yang nyelamet no kayak ngono, tapi kalau yang nggak nyelametin Quran, ono Quran malah diremet-remet gini, ada yang dimasukin kemana? WC, seperti yang terjadi di Guantanamo, rukun Guantanamo, sebelah pagar itu. Mau apa itu? Penjara yang besar di Amerika itu, ya. Sampai mereka menghina Quran, ono sing ngobong kayak yang terjadi kemarin di mana? Swiss atau mana itu? Swedia. Ya, dan lain-lain. Biarin aja sudah. Kalau kita bisa nahi mungkar ya nahi mungkar. Kalau enggak bisa kayak gitu ya serasakno kon. Rasakno. Hadirin, saya ini pernah kedatangan tamu di rumah saya. Saya ini lihat mata, di kasat mata ini, saya bukan cerita orang. Ono uang itu datangi saya, iki wong sugi lho, kerjanya itu bos batu bara lho. Dia datang ke saya, ke rumah saya ini, dalam keadaan muka pucet, tangan keriput kabeh. Saya tanyain dia, lho apa kok ini, kenapa? Dia bilang, "Beb, saya ini kena penyakit was-was yang kalau mandi, kalau enggak sampai air di tandon itu habis enggak berhenti saya. Nek adus iku mesak jam entek banyu entek iku baru awak sampai kuwek napa niku menggigil kedinginan, keriput semua, mukanya, tangannya semua baru berhenti. Itu pun nanti sebentar lagi mandi lagi terus." Gak tahu berapa liter air dalam seharinya orang ini mandi. Was-was. Saya kok, dia minta doa, Bib minta air. Yang dengan air itu kalau saya minum, Bib kepingin hilang was-was nih. Tak wocok no suratku la'udhu birabin nas, min syari was-wasil khannas. Wis, mugi-mugi diparingi waras. Terus dia buka omongan. Saya ini kualat, Bib. Kualat apa? Saya ini malam-malam mau minum, saya cari tempat yang jauh dari orang, rumah orang lagi malam gak ada, akhirnya ada musola. Saya masuk musola, saya minum di musola sama teman saya. Setelah itu saya jadi kayak gini, rupanya kewaplok di malaikat itu. Sampai akhirnya seperti itu, hadirin. Lah makanya orang yang minum aja di musola sampai kayak gitu, na'udzubillah. Gimana coba bayangkan kalau orang tersebut sampai mengencingi Al-Quran. Pernah terjadi di Batu. Ada apa di Batu? Ada ritual orang-orang kafir yang mereka itu pinjem hotel, kemudian di hotel itu dia caci-caci Al-Quran, disobek, diinjek bus di apa noe, yang kemudian masuk penjara, kabeh melebu penjara. Mestinya gak usah telepon penjara, kuburan Kasim.
pendem langsung ya. Saya ini heran kok sama orang-orang itu. Seradikal-radikalnya kita umat Islam, enggak ono loh. Yang kitab-kitab suci mereka kita bakar, kita injek-injek, kok kurang kerjaan. Kita enggak pernah diajar itu seradikal, anggapan ISIS itu, ISIS itu. Sing menggal wong kono menggal, tapi enggak pernah. Ya, sampai mereka itu apa namanya membakar kitab suci atau yang lain buat kayak ya kita lihat ini aneh ketoknya kayak gak radikal tapi kok yang gelambiare luwe nemen wong-wong iki gak boleh kayak gitu. Makanya radikal itu setiap agama ada hadirin pun tak kandani yo cok. Saking iki sing duwe media iki wong kafir jadi radikal itu mesti Islam padahal saya dengar dari satu orang ahli mengatakan bahwa radikal itu di setiap agama ada, mau Kristen, mau Yahudi, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun ada yang radikal. Bahkan tahu enggak agama yang paling banyak radikalnya agama apa? Yang paling banyak orang radikalnya. Islam ya ada yang radikal, tapi sedikit. Dihitung-hitung wong radikal iki piro sih? Paling 1 juta atau kok 1 miliar ya. Agama yang paling banyak radikalnya apa? Yahudi. Di sensus. Lek gak percaya orang Israel kon. Nih, waduh radikalnya. Cuman karena mereka itu sedikit. Ya. Jadi akhirnya enggak kelihatan dan mereka memiliki media. Nih. Sampai endi mang aku ngomong Quran. Ya. Jadi jangan sampai Al-Qur'an tadi itu ya, dibiarkan di jalan diinjek jangan ya hadirin kualat nek sampai delok Quran di ngunukno kita jangan diam ketika lihat Quran langsung dicium diletakkan di tempat yang pantas kemudian ma'a jam'il hammi wa tarki tafriqin nadhar konsentrasi ketika membaca Al-Qur'an dan jangan melirik-lirik ya. Ya jangan lirik-lirik. Jadi makanya ojo tau. Ibu-ibu kadang-kadang ngaji Quran loh, ambil dulu telenovela, ambil dulu sinetron iki opo. Oke, jangan ngadepnya itu kiblat. Terus pandangan hanya pada Quran. Karena memandang Al-Quran ini ibadah loh. Ada banyak orang yang hafal Quran, tapi mereka nggak mau mengaji Al-Quran dengan hafalannya nggak mau. Tetap dia memandang. Kenapa? Karena bacanya ibadah, memandangnya pun juga ibadah. Kata guru saya, barang siapa yang tiap hari memandang Quran, sampai mati gak bakalan kena loro moto. Amin amin ar-rahmat, man nadhara ilal Quran, kulla yaum. Amin amin ar-rahmat. Enggak bakal insya Allah moto ini kena penyakit macam-macam. Moto itu harus kena penyakit, na'udzubillah lho, cok sampai. Minus tok harus gak enak, apa mana sampai kena penyakit. Ya. Maka itu, ini mata mesti dijaga. Vitamin A ini semua kita lakukan untuk yang dohir. Tapi yang batin, pandang Quran. Ojo moto digendelok sih gak karu-karuan nih. Ini hati-hati mbak HP. Saya dapat laporan. Ono arek nom pengajian lho rek. Pengajian di tengah-tengah pengajian ngebuka HP, gambare gak karu-karuan kabeh. Aduh, berat-berat. Nih. Berat. Di luar haram, di pengajian haram kuadrat. Nih, nemen harame. Di ngene omahe Gusti Allah. Buka foto sing gak karu-karuan, hati-hati lho. Tak elingno. Masjid, pengajian, hati-hati. HP-mu iku lek kepengin barokah, buangen foto-foto koyo ngono. Grup-grup sing ngirim-ngirim foto koyo ngono ya langsung deleten. Supaya berkah, ngerusak moto. Katanya Sayyidina Ali, "In kuntum fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Nek panjenengan diparingi nikmat moto jogon, gawe ndelok sing apik-apik. Nek mbok gawe delok sing elek-elek, maksiat sebab dicabutnya kenikmatan. Nauzubillah min dzalik. Saya kenal satu orang.
matanya enggak pakai kurang, enggak pakai minus, enggak pakai apa, tidur, bangun wis buta. Diobat no lalor ngedul kulon kabeh, tidak ada yang bisa, sampai detik ini buta. Tidur tangi terus gak iso ndelok, ya apa kon. Kalau Allah mau ngambil, ini dokternya sampai bingung. Ndak terus berkurang loh hadirin, berkurang buta itu lah masuk akal lah. Iki gak, turu tangi gak iso ndelok. Nih. Makanya hati-hati. Wa ain antakuna nadhiful badan wa thiyab wal makan. Ini tadi saya sampaikan. Tempat yang dipakai ngaji yang bersih. Nih. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ini beliau kalau ada tamu, kemudian tamunya ditanya dulu, "Mak, sampean mau apa? Saya mau tanya hadis." "Oh, sebentar, mandi dulu." Pakai baju, kemudian diwangiin, kemudian tempat untuk perjumpaan dengan orang yang tanya itu dikasih bukhur. Napa bukhur? Dupo supaya wangi. Nah, sekarang tanya, "Lho, mau tanya hadis tinggal dijawab kan sebisa. Ini kok prosesnya lama betul sampean ganti kelambi." "Oh. Kalamnya Rasulullah, hadisnya Nabi Muhammad harus dengan adab disampaikan. Ini cuman ini hadis Nabi, gimana dengan Quran?" Tempatnya itu, tempat yang mau dipakai baca Quran dikasih dupa biar wangi, bacanya juga lebih enak, lebih khusyuk. Aja mambu baikon. Gak jelas mambune apa meneh sebelah jeding. Yang wangi untuk memaji Al-Qur'an. Sampai nek ngergani Quran, diregani ambek sahibul kalam. Diregani ambek Al-Qur'an, diregani ambek siapa yang bicara itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tayyibir raihah, sing wangi. Wa hadza wal akmal al afdal. Inilah adab-adab yang paling baik dan paling sempurna. Waduh, ngaji kalau seperti itu istimewa hadirin. Dapat keberkahan, dapat nur, dapat cahaya. Walau annal qari qara'a wa huwa muhdithun ghairu mustaqbilil qiblah aw wa huwa qa'im aw sa'ir aw muttaji' jaza lahu dzalik walau fi tilawati fadlun wa thawab. Siapapun baca Quran dalam keadaan tiduran, dalam keadaan lumah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan enggak ngadep kiblat, dalam keadaan enggak berwudu pun, semuanya itu dapat keutamaan, dapat pahala. Karena enggak wajib. Ya. Walakin, tapi pahalanya di bawah pahala orang yang beradab dengan Al-Qur'an seperti yang kami terangkan tadi itu. Ya. Min husnil adab wa kamalil hayat, daripada sempurnanya adab dan sempurnanya keadaan. Ya. Itu thumma'lamu, maka kemudian ketahuilah rahimakumullah. Selesai ini. Itu adab. Yang kedua, ketahuilah wahai segenap orang yang beriman, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan yang menghafalkannya punya posisi dan tempat yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka dia bersama para malaikat kiramul baroroh. Barang siapa yang membacanya dan dia ya tak itu dibalen-baleni, keliru-keliru terus. Ya. Wa huwa alaihi syakun, dan dia membacanya berat. Orang baca Quran yang liane mbek enak ngono, sing iki gak iso, pelan-pelan. Ya. Kata Rasulullah, lahu ajran, dia dapat pahala double. Dapat pahala double, satu pahala ngaji, satu pahala capek yang dia
apa namanya dia upayakan. Qala alaihi salatu wassalam ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, para pembaca dan penghafal Quran, mereka diibaratkan keluarganya Allah, bahkan orang spesialnya Allah. Ila ghairi dzalik minal fadhail allati waradat bil akhbar, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan buat orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi yang menghafalkannya Al-Qur'an. Keutamaan banyak. Apalagi kalau keutamaan tadi itu sempurna dengan adab yang disampaikan. Makanya hadirin, nek panjenengan enggak ada Qur'an, Qur'an itu dijogo sing api. Kalau perlu Al-Qur'an itu kalau beli jangan yang murah-murah, sing api, sing enak diwaca, terus dilapi, setiap 3-4 hari ku dilapi, terus dikasih minyak biar wangi. Jadi jogo Qur'an. Oh, panjenengan seperti itu, Masya Allah. Ya. Kita punya rizki diberkahi oleh Allah. Kita punya kehidupan dijauhkan dari musibah dan bala oleh Allah. Berkat kita memuliakan fisik daripada Al-Quran. Ya. Makanya kita diajarkan. Maaf ya, sebagian orang. Kalau kita orang Indonesia, alhamdulillah. Kita syukur. Quran itu lihat melaku di tekok dodo ini. Tapi kadang-kadang saya lihat ada di negara-negara lain, orang itu kalau megang Quran kayaknya nyekel koran ngono. Enggak boleh. Enggak adab itu. Ya. Quran diletakkan di bawah hukumnya haram. Diletakkan di bawah sama dengan kaki kita. Itu namanya ihanah. Ihana itu merendahkan kemuliaannya Al-Qur'an. Tidak boleh juga Al-Qur'an itu diletakkan di satu tempat sampean selonjor madep nang ngene Qur'an. Selonjor ngene iki. Iya, napa jeneng ngene iki? Sembojong. Sembojong selonjor, pas selonjor Qur'an. Qur'annya ada di bawah, di atas gini, mungkin Qur'annya di sini, terus dia sembojong gini atau selonjor ngadep Qur'an. Jangan. Anggepen ngene wis, Quran iku anggepen orang yang sangat berharga. Gitu loh. Karena ini kalamullah. Ya. Ini fisiknya memang kertas, tapi hakikat di dalamnya adalah kalamullah. Ya. Makanya menyentuhnya berwudu, membawa dalam tas harus dalam keadaan berwudu dan yang lain-lain. Oke. Quran itu diwaca rong tahun maksimal Quran kudu ganti anyar. Ibu-ibu itu lho Masya Allah. Tas itu setahun wis elek. Sebab digawe terus. Quran itu mulai zaman mahar rabi manten anyar sampai duwe putu papat ya wis iku. Saking jarangnya diwaca sampai mulus sean. Makanya kalau sering dibaca, pasti Quran itu akan berkurang. Ya, warnanya, ininya berkurang, ganti yang baru. Yang itu mau dikasihkan orang, diwakafkan, boleh kalau masih bagus. Nih, kalau sudah enggak bagus, dihilangi tadi digosok. Kalau enggak bisa dibakar, dimusnahkan agar enggak direndahkan. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.